Salamatullah, salamatullah, ala ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah wa ala alihi washabbihi wa man la hawla wa la quwwata illa billah. Bisrah li sadri wa yassir li amri wa halal wa tabi lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga sampai saat ini alhamdulillah hati kita, jiwa raga kita dan setiap langkah kaki kita insyaallah akan mendapat ganjaran yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala atas hadirnya kita di majelis yang mulia ini. Tentunya seperti biasa ulun hari ini kada membaca kitab ini kebetulan alhamdulillah ada Habib Bahauddin bin Syahab dari Malang. Jadi ulun serahkan sepenuhnya lawan sidin berataan insyaallah. Kita dengarkan baik-baik insyaallah mungkin apa yang disampaikan sidin kena insyaallah tentang kayak apa kita ketika kita menyambut bulan suci Ramadan. Ya kah? Atau terserah sidin apakah babnya? Bab kreditan utang kada bajua. Ya kah? Jadi kepada beliau Al Habib Bahauddin bin Syahab kita persilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad. Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratal muwaqqarin yang kami muliakan para habaib khususnya Habib Muhammad bin Salih Al-Haddar, Habib Mustafa bin Salih Al-Haddar, sahibul majlis Ahbabul Mustafa Al-Haddar, yang kami muliakan Habib Syarif bin Abdul Gadir Al-Haddar, yang kami muliakan para guru, para ustaz khususnya Ustaz Ahmad Mursyada dan para ustaz yang lainnya. Hadirin, hadirat, ada hadiratnya ini. Ada ya. Di mana nyempil. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini. Jumat sore hari ini Sa'ah Fatimiyah yang ulama mengatakan waktu-waktu asar Jumat itu disebut waktu Fatimiyah. Disebut waktu Fatimiyah adalah karena Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Rasulullah di setiap sore hari Jumat itu mengkhususkan waktunya untuk ibadah, zikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah di sore hari ini, Jumat sore ini kita berkumpul bersama solawatan, baca maulid. Tentunya ketika dibacakan maulid ada solawat yang dibaca. Ada gosidah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan ini dijadikan oleh Allah sebab turunnya rahmat, sebab turunnya maghfirah ampunan dari Allah, sehingga tidak pulang dari rumah ini, tidak pulang dari majlis ini, melainkan dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Tidak dipulangkan dari tempat ini melainkan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Hibban. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala yabghadu thalatha nafarin wa bughduhu li thalathatin minhum ashad."
Allah benci kepada tiga golongan. Bencinya Allah kepada salah satu di antara tiga golongan ini lebih besar kebenciannya. Allah benci kepada tiga orang, di antara tiga itu Allah lebih benci lagi. Siapa mereka? Awwaluha yabghadul fussaq wa bughduhu lisyaikhil fasik asyad. Allah itu benci kepada orang-orang fasik. Kebenciannya Allah kepada orang yang sudah tuha tapi masih fasik itu lebih benci lagi. Allah benci kepada orang-orang fasik. Siapa orang-orang fasik ini? Orang-orang fasik ini adalah orang-orang yang kemaksiatannya lebih banyak dibandingkan amal baiknya. Orang yang sering-sering melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil. Dosa kecil, kadang-kadang dosa kecil malah diremehkan. Ah, dosa kecil nanti juga hilang dengan hadir majelis. Ah, dosa kecil nanti bisa hilang dengan wudu. Iya, kalau sempat wudu. Kalau belum wudu kemudian mut alias tonfes. Mati kalau bahasa Inggrisnya itu tonfes. Akhirnya apa? Enggak dihapus itu dosa yang ada, masih tetap ada kefasikannya. Ini Allah benci. Secara umum segala kemungkaran, segala kemaksiatan, pelakunya dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi untuk orang yang sudah tua, kok masih melakukan kemaksiatan, Allah lebih benci kepadanya. Kenapa demikian? Orang tua yang masih melakukan fasik muda, bermaksiat, tua bermaksiat. Lebih Allah benci orang yang tua bermaksiat dibandingkan orang muda berbuat maksiat. Sama-sama dibenci ya. Bukan berarti oh yang tua yang dibenci, yang muda enggak. Semuanya dibenci. Tetapi yang tua kok lebih dibenci oleh Allah. Kenapa? Ya kan sudah tua. Sebentar lagi kok masih berbuat masih. Sudah tua harus dekatnya dengan harus perbaiki amal baik. Apalagi kalau sudah umur 40 tahun. Umur 40 tahun ini, mohon maaf, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Umur 40 tahun, amal baiknya lebih sedikit dibanding amal buruknya. Falyatabawwa maqa'dahu minan nar. Siap-siap tempatnya, arahnya ke neraka. Tapi kalau 40 tahun ke atas sampai meninggal, dia memperbaiki dai, memperbaiki diri, memperbaiki amal bagusnya sehingga amal baiknya bertambah banyak, terus lebih banyak dibandingkan amal buruknya, maka arahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang amal baiknya lebih banyak. Amin. Amin Allahumma. Amin. Iya kan kalau ada apa namanya? Kalau bahasa Jawa itu kebajut. Apa kebajut ya? Bahasa Banjarnya ini. Kan sudah tua, lebih dekat kepada arah mati. Kok masih enggak sadar-sadar? Begitu. Mudah-mudahan orang yang hadir di tempat ini, barokah majlis Ahbabul Mustafa Al-Haddar, diberikan hidayah taufik inayah oleh Allah, sehingga umur, sisa umur ini dijadikan umur yang lebih baik lagi. Husnul khatimah. Amin. Allahumma. Amin. Yang pertama. Wathani. Dan yang kedua. Yabghadul bukhala. Yabghadul bukhala. وَبُغْضُهُ لِلْغَنِيِّ الْبَخِيلِ أَشَدْ. Allah itu benci kepada orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang bakhil. Bencinya Allah kepada orang yang kaya tapi bakhil lebih dibenci oleh Allah. Bakhil itu artinya pelit. Bahasa Banjarnya apik, pitih, apalagi Maduranya cerek, engken, pamalar, apik itu bahasa Banjarnya. Ya. Kalau bahasa Malang, apik itu orang baik. Kalau ada orang apik, buat orang Jawa itu bagus, mulia. Karena apik kata orang Jawa itu adalah mulia, orang baik. Tapi kalau apik kata orang Banjar, jangan senang. Nah, itu artinya pamalar, ya.
Kenapa ba Allah itu lebih benci kepada orang kaya yang bakhil dibandingkan orang yang tidak kaya bakhil? Sama-sama bakhil, tidak kaya bakhil, kaya bakhil. Sama-sama dibenci oleh Allah. Tapi orang kaya bakhil lebih dibenci oleh Allah. Kenapa? Ya karena dia ada alat untuk disedekahkan, ada alat untuk dia mendapatkan kemuliaan dengan pujian dia dermawan, masuk surga dengan kedermawannya, tapi enggak dipakai. Nah kalau orang miskin kan ya wajar dia bakhil ya, karena memang gak ada yang mau dikasih. Kan begitu, gak punya ini, gak punya. Dia bakhil misalkan, pamalar, ya wajar sekalipun tercela juga. Gak bagus juga walaupun gak punya, pemalar, lupi kan gak punya. Lah iya, tidak, artinya agama ini tidak menutup kepada orang yang tidak punya untuk diberikan kemuliaan dermawan itu walaupun dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa, tetap masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dengan sifat dermawan, walaupun gak punya. Nah untuk orang kaya, kok masih bakhil? Nah ini lebih dibenci oleh Allah. Orang-orang di sini enggak ada. Di sini dermawan semua di sini insyaallah. Tapi yang mau tanya di sini ini orang kaya apa miskin? Yang hadir di sini. Saya enggak ngelihat ibu-ibunya, Bu. Pian jawab sendiri, Pian nih kaya apa miskin? Hah? Kaya ya. Alhamdulillah. Kalau kaya untuk tidak dapat bencinya Allah, maka harus apa namanya? Dermawan. Bagaimana caranya dermawan? Ada dermawan wajib. Apa dermawan wajib? Ketika sudah waktunya zakat, tunaikan zakatnya. Ada zakat dagang, ada zakat harta. Zakat harta, dia punya harta, punya uang yang disimpan di rumahnya, disimpan di rekeningnya. Harta berupa uang, berupa emas dan perak yang tidak pernah dipakai selama satu tahun, uangnya lebih dari nilai 84 gram emas. Di jumlah 84 gram emas ini kalau diuangkan berapa? Di tahun itu kira-kira katakanlah 40 jutaan. Kira-kira. Ada uang 40 juta, uangnya 30 juta. Kemudian punya emas dan perak di rumahnya enggak dipakai sama sekali selama satu tahun. Terus kemudian dikruskan, dinominalkan. Kok senilai dengan 40 juta atau lebih, maka keluarkan wajib. Di situ dituntut dermawan secara wajib. Karena orang kalau tidak dermawan, sekalipun sudah banyak sekali hartanya, kalau tidak ada dermawan, dia tidak akan mengeluarkan zakat. Walaupun dia tahu itu wajib. Nah makanya orang kalau sudah punya harta yang sudah melampaui nisabnya dan satu tahun, dia dituntut dermawan dengan cara menunaikan zakat. Berapa yang harus dikeluarkan? 25% dari harta yang ada. Berdagang juga demikian. Dagang. Syaratnya dagang. Haul dan nisab satu tahun. Kemudian satu nisab. Nisabnya sama dengan harta uang, yaitu senilai dengan 84 gram emas, bukan 84 kilo ya, 84 gram emas. Kok senilai dengan itu, maka dihitung semuanya. Dihitung uang yang ada yang tidak dipakai di perdagangan tersebut, sama barang dagangan yang belum laku, dihitung, dinilai dengan harga jual. Di total semuanya kok sampai satu nisab yaitu senilai dengan 84 gram emas, ya maka tunaikan zakatnya 25% kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak. Begitu, itu dermawan yang dituntut secara wajib. Ada dermawan yang dituntut tidak wajib. Apa misalkan? Bantu orang. Bantu majelis, bantu pesantren. Ada yang sifatnya wajib, tapi tidak menjadikan, tidak dituntut di dalam, di sifatnya wajib juga. Misalkan di tetangganya sedang kelaparan, maka harus dibantu. Jangan dirinya memperkaya sendiri, jangan dirinya memperkaya pahala di hadapan Allah dengan beribadah haji dan umroh, sementara tetangganya dibiarkan kelaparan. Nah ini luar biasa. Luar biasa.
Luar biasa apanya bakhilnya. Nauzubillahi min. Allah benci. Siapapun yang bakhil, yang pemalar dibenci oleh Allah. Tapi untuk yang kaya, kok pemalar lebih dibenci. Kenapa? Loh dia ada. Tapi kok pemalar. Mudah-mudahan semuanya zuki seberataan. Tapi tidak pemalar. Kalau nantinya dia zuki tapi pemalar, ya Allah bangkrutkan. Miskinkan. Amin. Berani ya? Pengen kaya? Saya doakan kaya. Tapi syaratnya satu, tidak boleh pemalar. Siap tidak pemalar? Beneran. Beneran. Ya mudah-mudahan besok pagi jam 7 kaya semuanya insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga. Yabghadul mutakabbirin wa bughdhuhu lil faqiril mutakabbir ashad. Allah itu benci kepada orang yang sombong. Tapi kebenciannya Allah kepada orang yang melarat, miskin, mas kok sombong dia, Allah lebih benci lagi. Fakir. Kok sombong, ini sudah fakir, sombong. Allah lebih benci kepada dia dibandingkan orang kaya, sombong. Kenapa demikian? Orang kaya, sombong wajar. Sekalipun tercela. Kenapa? Karena ada alat untuk membuat dirinya sombong. Contoh gampang. Ya, itu. Tapi jangan sampai sombong. Orang sombong dengan mobilnya. Ya wajar, dia punya mobil ada yang disombongkan. Tapi tidak bagus loh ya. Saya tidak mengatakan, silahkan yang punya mobil sombong dengan udang. Itu dosa, enggak boleh sombong. Dia sombong dengan ilmunya misalkan. Karena memang punya ilmu, ya wajar dia sombong. Celah tadi. Sombong dengan kekayaan pantas sombong karena ada kekayaannya, tapi tercela. Lah ini enggak, ini fakir melarat sombong, sok kaya, sombong, enggak punya apa-apa, sombong. Apa maksudnya ciri-cirinya orang sombong, orang fakir sombong? Apa ciri-cirinya? Menutup kebaikan orang kepadanya. Saya tidak perlu sama orang lain, saya perlunya sama Allah. Ada orang ngasih sesuatu makanan sedekah kepadanya ditolak sama dia, ini sombong. Yang enggak boleh itu menghinakan diri dengan meminta-minta, itu tidak boleh, itu terhina. Tapi kalau ada orang lain mau memberi, diterima, jangan sombong. Ada sebuah hadis sahih, salah satu, la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Nanti di hari kiamat ada tiga orang. Ada tiga golongan. Di hari kiamat Allah tidak akan ngajak bicara sama dia, enggak diajak bicara sama Allah. Tidak dilihat oleh Allah. Tidak dibersihkan dari dosa-dosanya oleh Allah. Dan dia mendapatkan siksaan yang pedih nanti di hari kiamat. Tiga golongan. Tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara. Ya, gambarannya begini. Allah ini kan yang kita cintai. Allah ini yang kita dambakan. Kita ini kalau ketemu sama orang yang kita cintai, seneng gak? Kita ketemu sama orang yang kita idolakan, seneng gak? Ketemu saja sudah senang, apalagi dia ngelirik sama kita. Oh ma, dilirik sama orang yang kita cintai, senang. Dilihat sama orang yang kita cintai, kita senang, GR sudah, betul. Apalagi ini tidak hanya dilirik, tapi dilihat, diajak bicara ngobrol dengan kasih sayang. Itu di dunia. Orang yang kita cintai, kita diajak bicara sama orang yang dicintai. Jangankan diajak bicara, kita dilirik saja sudah senang. Sebaliknya, kita cinta sama seseorang, orang tersebut enggak mau noleh sama kita. Enggak mau berbicara sama kita. Kita dicueki, sakit hati enggak? Ada orang nih kita cintai nih, dia enggak mau ngelirik sama kita. Noleh aja enggak mau. Ngajak bicara apalagi enggak mau, sakit hati gitu. Dan itu nanti di hari kiamat Allah nyuekin kepada tiga orang ini. Dicuekin. Tidak hanya dicuekin sama orang. Kalau dicuekin sama orang, seminggu, dua minggu, sebulan galau.
selesai galau cari orang lain, betul. Tapi ini yang nyuekin Allah. Cueknya orang yang kita cintai di dunia enggak ngefek, enggak memberikan manfaat juga enggak memberikan bahaya. Tapi ini cueknya Allah memberikan madarat kepada kita. Bahaya untuk kita. Kenapa? Allah yang nyuekin kita. Di hari kiamat semua diajak bicara oleh Allah. Selain tiga golongan ini diajak bicara oleh Allah. Diberikan pandangan rahmatnya oleh Allah, disayangi oleh Allah. Hanya tiga orang ini tidak diajak bicara, tidak dilihat oleh Allah, dicuekin oleh Allah. Tiga golongan. Siapa diantaranya? Diantaranya adalah Malikul Kadzdzab, penguasa yang suka bohong. Penguasa yang suka bohong. Yang kedua, Syekhun Zanin, orang tua berzina. Yang ketiga, A'ilun Mustakbir, atau Fakirun Mustakbir. Orang fakir sombong. Udah fakir, udah melarat sombong. Jangan jadi orang sombong. Orang sombong itu tidak ada mulianya. Orang sombong itu pasti endingnya hina. Itu pasti. Kita lihat contoh-contoh yang Allah beritakan di dalam Al-Quran. Siapa? Firaun. Firaun sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kekuasaannya, sampai dia mengaku raja. Sombong merasa lebih daripada orang lain, sampai-sampai dirinya mengaku Tuhan karena tidak sama dengan orang-orang lain. Orang-orang lain itu biasanya sakit, suka-suka garing, ada penyakitnya, encok, pegelinu, kencing manis, kencing pahit, kencing kecut, dan sebagainya. Firaun enggak pernah. Firaun enggak ada pernah sakit. Kita ini BAB, ke kamar kecil, ke toilet, ya mungkin dua hari sekali. Mungkin dua hari sekali, tiga hari sekali. Kalau ada seminggu sekali baru ke toilet, nah itu bisa jadi penyakit. Fir'aun tahu, Fir'aun itu 40 kali, 40 hari sekali. 40 hari sekali ke toilet, yang dimakan setiap hari. Sehari tiga kali misalnya umumnya orang. Minum, ini raja. Yang dimakan bukan pisang kecil ini. Yang dimakan bukan air, yang diminum bukan air putih. Yang nikmat-nikmat, yang makan segala macam gulai ada. Mulai dari gulai ayam, gulai kambing, gulai sapi, gulai babi, gulai Allah, ada semua. Firaun. Karena merasa enggak sama dengan orang lain, merasa sombong, akhirnya mengaku Tuhan. Lihat. Allah mengutus Nabi Musa. Orang kalau sombong, tertutup hatinya dari hidayah. Enggak tanggung-tanggung. Yang datang bukan ustaz. Yang datang untuk menegur dia, untuk mengajak dia kepada kebaikan, ke jalan yang benar. Bukan hanya seorang guru, bukan wali, tapi Nabi. Dari tingkat ulul azmi, Nabi Musa. Untuk mengajak dia adalah untuk menuju tauhid, kebaikan, jangan sombong. Enggak mau. Enggak tanggung-tanggung Allah turunkan saudaranya, kakaknya Nabi Musa. Nabi Harun. Untuk ngajak orang sombong ini yang namanya Fir'aun. Tapi apa daya? Karena kesombongannya membuat pintu hidayah tertutup. Makanya ingat, jangan sampai sombong. Kalau sudah sombong, ini mau kebaikan datang dari manapun enggak akan masuk ke diri. Kecuali illa man rahimah rabbuh. Kecuali Allah rahmati dia. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya, malah yang ngajak Fir'aun ini untuk baik, untuk nyembah kepada Allah, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, ingin dibunuh. Akhirnya dikejarlah, dikejar sampai melewati sebuah lautan yang diceritakan di dalam Al-Quran. Wajawaz Nabi Bani Israel al-Bahra, fa'atsba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa, hatta idha adrakahu al-gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi Bani Israel wa ana minal muslimin. Ketika Nabi Musa dan semua pasukannya melewati lautan, yang lautan itu dipukulkan tongkat kepadanya, terbelah menjadi 12 jalan sesuai dengan kabilahnya umat Nabi Musa, jalan melewati sampai ke seberang, ke daratan sudah selesai, Fir'aun dan semua bala tentaranya mengejar, melewati jalan yang lautan yang membelah tersebut. Berada di tengah, Nabi Musa dan semua pasukan sudah nyampe di seberang. Allah buat gelombang itu menjadi semula. Terombang-ambing oleh ombak, Fir'aun dan semua pasukannya mati. Fir'aun ketika dia mau mati, nafasnya sudah ada di tenggorokan, berenang-berenang, gak sanggup lagi sudah, kemudian berada di tenggorokan, ia mengatakan,
aku beriman ya Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, tiada ada tidak aku beriman, aku beriman seperti imannya Bani Israel, seperti imannya umatmu Bani Israel, umatnya Nabi Musa Bani Israel. Ketika nafas ada di tenggorokan, apa kata Allah? Al-an waqad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang nafasmu ada di tenggorokan, kamu mau bertobat, dulu berbuat maksiat, dulu berbuat kemaksiatan, dulu sombong, sekarang kamu mau bertobat. Itu Pak diceritakan di tafsir, di beberapa tafsir Bukhari dan Al-Qurtubi. Itu malaikat Jibril itu enggak terima, takut ini Fir'aunnya diterima tobatnya oleh Allah. Akhirnya apa? Itu malaikat Jibril datang, kakinya Jibril itu menginjakkan ke kepalanya Fir'aun. Kalau bahasa Inggrisnya itu enyek-enyek. Diinjak-injak sampai ke dasar lautan. Diinjak-injak khawatir mendapatkan rahmatnya Allah. Jibril pun enggak terima kepada orang yang sombong dapat ampunan. Bayangkan. Tapi menjadi hikmahnya apa? Orang yang sombong di dunia mesti matinya terhina. Contoh, ini Fir'aun. Mana kekuasaannya Fir'aun? Mana kerajaannya Fir'aun? Mana kehebatannya Fir'aun yang dia mengaku Tuhan? Kok geledek mati tenggelam? Ayo, yang ngaku besar dengan dirinya, mati cuma tenggel, mati nggak bisa berenang. Ayo, mau sombong mati tenggelam yang di sungai mana itu? Dirigasi. Allah, contoh lagi, Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim, sombong, matinya apa? Kemasukan lalat. Ayo, yang mau sombong, nyamuk banyak ini, nggak perlu nyamuk malaria Pak. Nyamuk asal nyamuk saja masuk ke hidungnya, lalat asal lalat saja masuk ke hidungnya, mati. Allah ingin menunjukkan kepada orang-orang di dunia ini, ini loh pelajaran. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafirun. Akhirnya apa? Yang namanya Fir'aun itu mati tenggelam, sebagian umat Nabi Musa itu enggak percaya, kok bisa ada orang ngaku Tuhan kok mati tenggelam? Enggak mungkin nih Fir'aun hebat kok bisa mati. Akhirnya apa? Fal yauma, maka di hari itu nunajjika, kami selamatkan jasadnya Fir'aun. Kami selamatkan, sampai sekarang jasadnya Fir'aun itu masih ada utuh. Ada jasadnya, ada daging, ada tulangnya. Kalau mau lihat di Mesir sana. Ngajak-ngajak nanti. Takut gak tahu jalan. Badannya masih itu. Itu apa disebutkan? Itu Allah buat jasadnya Fir'aun itu muncul ke atas. Ada yang mengatakan tidak hanya muncul ke atas, tapi berada di pantai. Sehingga orang-orang yang tidak percaya bahwa Fir'aun di saat itu mati melihat. Oh iya, ini jasadnya Fir'aun. Tandanya apa? Baju perangnya ini punya Fir'aun. Ada perhiasan-perhiasannya. Akhirnya mereka percaya semua. Untuk apa Allah selamatkan Fir'aun? Jasadnya diselamatkan untuk apa? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar menjadi bukti. Agar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang hidup setelahnya Fir'aun. Ini loh ceritanya orang sombong, matinya tenggelam. Ini loh orang yang mengaku hebat di dunia, terhina matinya. Ini loh orang yang mati, orang yang hidupnya mengaku hebat dengan kesombongannya, tertutup dari pintu hidayah. Jibril pun gak terima dia mendapatkan hidayah dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai ada sombong di dalam hati kita. Allah buang sifat penyakit-penyakit di dalam hati, utamanya sombong. Sombong dengan apapun, sombong dengan fisik kita. Tidak boleh merasa lebih ganteng, tidak boleh merasa lebih pinter, tidak boleh merasa lebih kaya sehingga meremehkan orang lain. Tidak boleh merasa lebih alim, tidak boleh. Semuanya sama, atau bahkan merasa dirinya lebih rendah, lebih hina daripada orang lain. Itu yang terbaik. Kemudian wa budhuhu lil fakir mutakabbir asyad. Orang yang fakir kok sombong, dia lebih dibenci oleh Allah. Wa yuhibbu thalathana farin, dan Allah mencintai tiga golongan. Wa hubbuhu li thalathatin minhum asyad, dan Allah lebih cinta kepada salah satu di antara mereka. Allah lebih cinta kepada mereka kepada salah satu di antara mereka.
Awaluha Allah cinta al-muttaqin, yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa hubbuhu lisyabit taqi asyad, dan Allah dan kecintaannya Allah kepada pemuda yang bertakwa itu lebih Allah cintai. Secara umum Allah senang kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Secara umum, mau tua, mau muda, Allah senang kepada mereka yang taat, yang ada takwa di dalam hatinya. Tapi, Allah lebih senang kepada pemuda yang taat. Allah lebih senang kepada pemuda yang taat dibandingkan orang yang tua taat. Kenapa? Orang yang tua taat memang seharusnya, karena sebentar lagi mah, secara akal. Tapi kita nggak tahu umur berapa ya, nggak tahu. Mudah-mudahan panjang umur sehat afiat. Tapi kok kalau orang tua dia berbaik, berbuat baik, taat, ibadah terus kepada Allah, ya wajar dia memang seharusnya sadar begitu meningkatkan dirinya, kemuliaannya di sisi Allah dengan ibadah. Tapi kalau kemudian anak muda ini, anak muda yang seharusnya melampiaskan hawa nafsunya, yang biasanya menghabiskan masa mudanya dengan khomer, dengan mabuk, narkoba, ngefly, ngedrug, atau di tempat-tempat yang biasanya masa muda dihabiskan di situ. Tapi kok ada orang-orang muda, dia di sore hari pukul rebana. Ada di sore hari pemuda, dia bergosidah menyebutkan nama Allah. Ada di antara mereka pemuda, dia hadir di majelis taklim mengaji, taat, takwa. Ini Allah lebih cinta kepadanya dibandingkan orang lain. Nanti di hari kiamat, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat tidak ada pertolongan Allah. Di saat itu tidak lagi Allah memberikan pertolongan kecuali kepada 7 golongan saja. Di padang mahsyar yang matahari berada di sejengkal di atas kepala kita. Kita ini sekarang ini Habib Mustafa datang sudah padahal ada kipas sudah. Beliau masih kata panas. Kita panas. Ini mah sore padahal. Bagaimana kalau itu tadi siang? Ini baru di dunia. Nanti di akhirat, matahari berada di atas kita cuma sejengkal. Dari begitu panasnya keluar peluh keringat itu sampai mengalir, sampai di lutut, sampai di pinggang. Ada yang sampai tenggelam dengan peluh keringatnya. Itu bukan sekedar cerita, tapi itu menakutkan siksaannya. Di saat itu la yatakallamun, semua makhluk tidak ada yang berani berbicara. Karena di saat itu Allah sedang murka-murkanya, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di saat itu hadirin semua panas ketakutan. Nih di siang hari di dunia nih misalkan ketika kita panas begitu ya, tahu-tahu kemudian masuk ke Indoramet misalnya. Oh jangan menyebutkan, melanggar kode etik jurnalistik nanti. Indoramet. Indoramet misalnya. Masuk ke situ keluar nih panas peluh keringat masuk ke Indoramet. Cuma apa? Ngisis. Ingin dapat AC-nya aja misalnya. Enggak beli-beli juga. Cuma biar apa? Adem biar dingin. Lah itu di dunia enaknya luar biasa. Lah bagaimana di saat itu matahari dengan panasnya berada sejengkal di kepala kita, Allah murka semurka-murkanya di saat itu, tidak ada yang diberikan naungan oleh Allah, tidak ada yang dirahmati oleh Allah, yang diberikan naungan oleh Allah kecuali 7 golongan. Di antara 7 golongan itu adalah syabun nasya'a bi'ibadatillah, ada orang-orang muda, ada pemuda-pemudi yang hidupnya masa mudanya di dalam ibadah kepada Allah, ada takwa sudah ditanamkan mulai dari kecil. Di saat mereka kepanasan, peluh keringat, siksa, ketakutan, gemetaran, pemuda-pemuda seperti ini yang sore harinya dia bersolawat, yang sore harinya dia mengaji, sore harinya atau di setiap harinya dia beribadah, bertakwa kepada Allah mulai masa mudanya, ketika mereka panas, gemetaran, dia adem. Dia dingin dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya yang hadir di sini kan muda semuanya. Pian kan masih muda, Pak ya. Dulu mantan muda. Mudah-mudahan kita orang-orang yang selamat. Tinggal dua. Wa tsani yuhibbul askhiya wa hubbu lil faqir as-sakhi ashad. Dan yang kedua, Allah itu mencintai orang-orang yang dermawan.
wa hubbu lil faqir as-sakhi ashad, dan cintanya Allah kepada orang yang fakir tapi dermawan lebih Allah cintai. Kalau orang kaya dermawan seharusnya. Kenapa? Dia ada kemampuan untuk menambahkan pahala taat kemuliaannya dengan derma, dermawan, murah hati, suka bantu orang. Memang seharusnya. Nah, kalau fakir miskin mau bantu orang dengan uangnya, iya berat. Kenapa? Kesehariannya dia masih memerlukan. Tapi kok kemudian sudah fakir, setiap harinya memerlukan apa yang dia punya, tapi kok masih dermawan? Orang kaya misalkan sedekahnya 10.000, orang fakir sedekahnya 10.000, lebih Allah cintai orang fakir sedekahnya 10.000 dibandingkan orang kaya. Kenapa? Lu kaya kok 10.000. Kan begitu. Kalau fakir 10.000 ya biasa, ya memang adanya begitu. Bisa jadi 10.000 itu dia punya 15.000. 5.000-nya buat ongkos pulang. Yang kaya 10.000 di mana nominal yang di rekening itu? Nah, dermawan, dia fakir, dermawan lebih Allah cintai. Artinya apa? Artinya kita ini, walau artinya orang bersedekah itu tidak harus nunggu orang kaya. Ingin bersedekah, ingin membantu orang lain itu tidak harus selalu menunggu orang kaya. Iya kalau sadar, kalau enggak sadar-sadar. Tidak harus menunggu orang kaya. Yang fakir pun, yang enggak punya apa-apa pun, juga diberi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dengan memberikan sebagian. Walaupun cuma dia punya harta 10.000, diberikan 5.000-nya atau diberikan 1.000-nya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Ada sahabat ini datang kepada Nabi. Nabi, saya lapar, Nabi. Ini miskin. Nabi, saya lapar. Nabi melihat, mendengar ada umatnya ini lapar. Ya, beliau ini langsung, ayo datang ke rumah. Antarkan ke rumah istriku Siti Aisyah. Nyampe di rumahnya Siti Aisyah, tidak ada apapun yang mau diberikan kecuali air saja. Nabi kan mengatakan ketika ada orang lapar, man yudhifu hadzal rajul, siapa yang mau menjadikan ini orang tamunya? Yang mau membuat dia di rumahnya sebagai tamu. Setelah kemudian Nabi Muhammad mengajak ini orang ke rumahnya. Mau diberikan sesuatu, ternyata di rumahnya Siti Aisyah enggak ada apa-apa. Cuma air saja. Masa mau diberikan cuma air saja? Kan dia lapar. Akhirnya didatangkan ke rumah istrinya yang lain. Di setiap rumah istri yang lain, ternyata semuanya enggak punya apa-apa kecuali hanya air saja. Akhirnya Nabi mengatakan, man yudhifu hadzal rajul, siapa yang mau menjadikan orang ini sebagai tamu? Sahabat, apa namanya, ketika Nabi mengatakan man yudhifu hadzal rajul, siapa orang yang mau menjadikan ini sebagai tamunya, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Sahabat kemudian berlomba-lomba, ana ya Rasulullah, saya wahai Nabi. Dibawalah orangnya. Tahu siapa ya? Yang mengacungkan tangannya, ana ya Rasulullah, bukan orang kaya. Tapi orang yang miskin, yang punya istri dan dua anak. Nyampe ke rumahnya, tuan rumahnya ini bilang, ini ada tamu. Tamu ini tamunya Nabi. Nabi bilang yang mau menjadikan orang ini tamu nanti akan dapat rahmat dari Allah. Maka berikan dia. Kamu punya apa? Enggak punya apa-apa. Hanya roti tinggal separuh. Itu pun milik anak-anak kita. Oh begini saja. Nanti kalau tamunya datang, matikan lampu, anaknya diselimuri ya apa istilahnya, dihibur begitu. Terus nanti tunjukkan mulut kita ini bahwa kita sudah makan, padahal belum makan. Tunjukkan mungkin sedang dibasahi atau sedang kecap-kecap begitu. Untuk apa? Biar ini tamu dia leko makan. Apa leko? Biar puas. Biar tidak merasa enggak enak. Ternyata sama-sama fakir, sama-sama melarat ini. Akhirnya makannya enggak enak, enggak leluasa. Biar enggak seperti itu. Biar leluasa. Biar puas makannya. Kenapa? Untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Kedermawanannya sudah melampaui batas. Dia sudah melarat tapi masih mengutamakan orang lain. Sehingga sahabat yang seperti ini dipuji. Bukan hanya Nabi yang memuji. Allah memujinya diceritakan di dalam Al-Quran. Walaukana pada ayat-ayat. Diceritakan di dalam Al-Quran. Artinya
Ya, artinya kedermawanannya orang fakir itu melampaui batas mendapatkan porsi cintanya Allah dibandingkan yang kaya dermawan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan. Oh, tinggal satu. Wasalis yuhibbul mutawadhi'in, dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang tawadhu. Wa hubbuhu lil mutawadhi'il ghani asyad, dan Allah cintanya Allah kepada orang yang kaya tapi tawadhu lebih Allah cintai. Lebih Allah cinta kepada orang kaya tawadhu dibandingkan orang yang tidak kaya. Artinya begini, semuanya kaya atau fakir itu mulia dengan sifat tawadhu-nya. Kaya atau miskin, dia terhina dengan sifat sombongnya. Tetapi untuk orang yang kaya, dia punya sifat tawadhu, lebih Allah cintai dibandingkan yang tidak kaya tawadhu. Kenapa? Karena kalau yang tidak punya apa-apa, dia tawadhu, ya wajar. Memang semestinya apa yang mau disombongkan, wong dia nggak punya apa-apa. Kan begitu. Tapi kalau orang kaya, kok dia tawadhu, rendah hati, merasa nggak punya apa-apa. Nah, ini lebih Allah cintai. Karena perang untuk mujahadahnya lebih besar dibandingkan yang tidak punya apa-apa. Maka kalau kita mau menjadi orang kaya, silakan jadilah orang kaya, tapi yang tidak pemalar, yaitu dermawan dan juga tidak sombong alias tawadhu. Mudah-mudahan ini menjadikan tambahan ilmu kita yang bermanfaat dan barokah. Sekian yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina wa ala sayyidina Muhammad. Hamdan kafiyan tayyiban tayyiban al-amal wa jadal ma'an qalin fadani. Allahumma inna nas'aluka al-afwa al-afiyah wal mu'afati ad-daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma salamatan min kulli ha wa 'ala 'amalina wa taqabbal ya rab. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal salamatan fid dunya wal yawm al-akhirah. Rabbana rabbana waffina wa hayyina min rijal wa rahmatan rahimin. Allahumma yasirid على دينك وعلى طاعتك يا رب العالمين. ربنا ربنا اغفر لنا والإخوان الذين ومن رزقنا بنا والذين عمونا بنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إننا في شعبان بنا رمضان. اللهم إننا في شعبان بنا رمضان. اللهم إننا في شعبان بنا رمضان. ربنا رمضان وعلى الشام والقيام وعظم العظم للقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربي بير المصطفى بلغ ما فدانا واغفر لنا ما مضى يا وصي كرامي. يا ربي بير المصطفى بلغ ما فدانا واغفر لنا قرامي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وضيع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم من يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقبل الله منكم.